Okay, sekarang berdiri bersama dengan Zalif Siddiq, salah seorang pelakon utama Spy M. So ceritakan sedikit watak Zalif dalam Spy M. Watak saya, watak nama Zalif, kekal nama Zalif tu. So saya anak saudara kepada Madam J yang dilakukan oleh Hamizah Adnan. Jadi saya pada asalnya saya jahat nak menjatuhkan apa saja kegiatan yang Spy M buat. Spy M ni adalah Spy Milah yang dilakukan oleh Sharifah Syairah. Dan dia ada kat dalam tu ada Wan Syamilah, ada Ayrin, ada Ashraf dan ramai lagi pelakon. Tapi lalas sekali saya menjadi macam baik lah, macam nak insaf. So saya join grup Spy M. Okay. So apa cabaran dengan drama ni? Mungkin ada sinasak daripada Zalif Siddiq ataupun macam mana you punya karakter? Saya rasa karakter saya dia macam star. Saya setiap everyday saya akan makan tai. Maknanya dalam karakter tu saya macam suai skema spy macam smart ah. Oh smart ah. Walaupun panas. Walaupun kat hujan pun, tengah tidur saya pakai sumenik, pakai tie. Pakai t-shirt, pakai tie. So itu mungkin cabaran dia. Ada aksi-aksi lasak daripada Zalif Siddiq? Aksi-aksi lasak yang saya buat, macam banyak dengan lawan, macam fighting, saya jatuh pokok. Saya nak jatuh pokok tu, imagine macam saya naik pokok, lepas tu Hamizah Adnan duduk kat bawah. So saya nak jatuh ke bawah. Itu yang paling saya rasa takut je lah, takut impak ke, tak macam terkehir ke punya petak ke apa. Itu cabaran yang paling susah saya rasa. Okay, saya Zalif Siddiq. Jangan lupa saksikan drama Spy M pukul 9 malam hari Isnin, slot aksi di TV 3. Jangan lupa.